Jadi ini keren banget teman-teman. Ini memang khusus atlet ya, tuh banyak banget atlet-atlet yang treatment di sini. Wah, yang ditunggu inbox SCTV yang akan menghadirkan sederet artis-artis papan atas Indonesia pada saat ini. Ya, mereka-mereka tentunya akan mempersembahkan tontonan yang epic dan mengasihkan. Apalagi ada idola Leslar, sekalian siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora yang akan tampil di inbox tersebut. Namun tentu kalian bertanya-tanya, kok hanya Lesti, mana couple cute-nya, yakni Rizky Billar. Ya, Rizky Billar akan tampil, tapi di acara inbox ini ia akan menjadi presenter guys yang akan menemani keseruan acara inbox tentunya. Kapankah acara itu akan digelar? Tentu kalian semua pada bertanya-tanya, catat tanggalnya dan harinya, yakni hari Sabtu dan Minggu, yakni tepatnya tanggal 10 sampai 11 September esok lusa guys. Gimana, kalian siap menunggu mereka yakni tampil bersama di ramainya Ciplas Cibitung jam 14.00 waktu Indonesia bagian barat tentunya. Gue lagi mau cek dengkul. Nah, yang menarik dari sini, habis si pasien melakukan perawatan di sini, biasa mereka akan melakukan penguatan di sini nih, di area fitness nih, yang mana sudah di handle sama dokter spesialis untuk olahragawan gitu. Keren banget nih. Pulang buat Binton, makan nasi goreng merah. Aduh. Ini bos Rizky lagi. Bos lagi ngapain bos? Ini Korea, waduh. Luar biasa. Pelayanan rumah sakit Umi nih. Masya Allah. Gak sia-sia jauh-jauh ke Bogor. Masya Allah. Dan diterima dengan baik. Ketemu dokter apa tadi bos? Ketemu dokter Fatih, namanya sesuai kayak mirip sama anak aneh. Kelakuan kayak aneh. Bocok banget. Oke. Seru. Sehat ya bos? Nanti mampir lagi ya. Boleh. Siap bos? Boleh bos. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.